Assalamualaikum saudara-saudara semua. Apa khabar? Sehat? Jadi kita ada pasien. Ini masalahnya apabila air hujan. Air hujan. Jadi air masuk ke dalam. Masuk ke dalam saudara. Ini eh masuk ke dalam. Ini nampak. Air. di lembab semua karpet ini karpet dasarnya lembab semua nih ini sekarang kita sudah dapat ini masalahnya di mana ini dah berapa kali pun dibagi dibawa ke box shop yang lain lah tapi belum ketemu masalah tapi alhamdulillah saya buka ini semua ini senang untuk ngetes nanti nanti eh, uh, ini masukkan air sini siam air di sini ini barang macam talang air lah nih si kita tengok nah, di sini masalah si nah, ini nampak ini bekas lem lem seller juga semua dah pakai lem silikon ha. Nah, ini masalahnya pada lubang nih sedago si nih nih ha nah, lubang nih coba di masukkan air loh ah nampak nanti itu ah nih ha Nampak? Ni. ah ni sudah si tu. Ha, dalangan saya gelap. Ha, ah, nah. Dari situ lah air masuk ke dalam. Ha, ah, tunggu sekejap eh. Saya tengok di dalam. Ni lol. Isi lagi lol. Ah, saya tengokkan dari dalam. Ha, ah, mana masuk airnya. Ah, ah. Pak, ah, ni. Ni, si dagu, ni? Ha, Kak, ah, tu. Ha. Nampak tu? Ha, ni. Ni sudah ni. Ha. ke ibu. Ha, ah, itu dia tunjuk saya ni. Isi air lol. Ah, Dari situ lah masuk ni. Ah, oke. Okay. Jadi ini dia ada karet nih sedang macam yang atas dia nih ha, yang di atas nih dia ada karet nih. Ha. Itu yang tak ada. Tahu karet itu tak memang lupu pabrik masang, tak memang dulu pernah buka lupu masang. Nah ni. Nah ni. Okeylah sedang ya, itulah sekedar untuk informasi jumpa masalah yang sama seperti ini. Nah dicek lah ini kalau saya tengok udah pernah di repair juga lah nih, udah pernah dicari nih, diperbaiki masalahnya. Ini tanda dah bekas liam dem semua nih ya. Eh, mungkin tak tak ketemu masalahnya di mana. Tapi alhamdulillah kita gitu dah tes masukkan air di situ nampak dari sini. Kita sekedar itulah informasinya. Semoga video ini ada mampu. Assalamualaikum.